Perjalanan jauh atau dekat hanyalah soal mengorbit. Bagaimanapun, audisi kehidupan harus ditempuh. Tereliminir atau lolos hanyalah soal takdir. Sedang perpisahan itu pasti. Menyangkut bila atau kapan, sekarang atau nanti, siapapun tak pernah tahu. Kemewahan adalah hal lain, cuma berjarak setipis kulit bawang dengan ketiadaan. Kemewahan sejati hanya sepelembaran batu dekatnya dengan kesederhanaan hakiki. Sedang popularitas tak pernah tuntas. Absurditas dunia yang gemerlap dengan blitz menyilaukan, memabukkan dalam silang siur lampu kemaruk. Hanya rasa syukur yang dapat memberinya poin dalam audisi di panggung kehidupan. Tentang mahkota popularitas ditaruh di haribaan sambil menunduk syukur, atau di kepala sembari tegak penuh keangkuhan, di hati merendah atau di telinga yang tamak elus sanjung. Sehasta saja jaraknya. Kau bisa lalai dan lupa diri, terjerumus ke jurang dalam tak bertepi, atau kukuh berdiri di puncak menara, tak goyah oleh badai menerpa. Terkadang hati itu seperti roti tawar, kitalah memberinya selai rasa. Terkadang cinta itu buta, kitalah memberinya mata. Terkadang hati berasa pun bisa tawar, cinta bermata pun bisa buta. Kitalah memberinya jiwa. Terkadang, sekali lagi terkadang, pada mulanya jiwa pun gulita. Kitalah meneranginya dengan cahaya, sehingga jiwa gemerlap dengan rasa dan cinta. Kehidupan menjadi lautan kesyukuran tak bertepi. Dalam ada dan tiada, berharta atau papa kedana, sang kejora yang berkeping, kembalilah bersanding dengan sang fajar. Sang fajar yang melejit, sedikit melambatlah di orbit. Sang kejora, Venus yang feminin. Sang fajar, Merkurius yang ambisius. Kembalilah ke orbit cinta yang pernah diikrar. Redam ambisi, mengorbitlah alam. Sang fajar, apa yang kau kejar?
Sang Kejora, apa yang kau cari? Sang Kejora, apa kabar nurani hari ini? Adakah dia berdenting menjadi kapela nada? Atau tersusun menjadi partitur cinta? Senandungkanlah seperti dulu. Kami rindu suaramu yang merdu bagai sopran bidadari surga. Lenakanlah kami dengan lirik puitismu yang membuat pecinta ringkas seketika, lalu bergegas memberesi hati dari benci dan marah. Sang Fajar, apa kabar nurani hari ini? Cahaya ilahi yang berumah di hati setiap insan, jangan bunuh dan ingkar. Jangan lelahkan cintamu dengan pertikaian tak bertepi. Sengketa tak sudah ini. Sang Kejora dan Sang Fajar, pulanglah ke rumah nurani. Perabot dan properti rasa perlu ditata. Jangan eliminasi perkawinan mewah yang dulu dielus sanjung. Hati berdebu perlu dilap dengan handuk kemaafan. Sang Fajar dan Kejora, nurani, kalian taruh di mana? Di tong sampah atau lagi hati? Kembalilah ke rumah nurani yang terseduh segan menunggu kepulangan kalian. Pulanglah, itu pintu terbuka, masuklah. Bertangis-tangislah sembari hati berpeluk genggam di bilik jiwa yang kudus. Lumatkan kecup penyesalan di bibir yang bergetar meminta maaf. Kiratlah asin air mata yang bersimbah di wajah kekasihmu dengan penuh penyesalan, sampai tawar dan gerontang. Kami akan bertepuk sambil berdiri. Standing ovation melebihi apresiasi dalam ajang The Academy. Bila kalian tetap mengorbit dalam telaga dan amarah, melejit dan saling mendahului dalam ambisi yang absurd, tak saling mengundur dan memberi maaf. Maaf, kami memang tetap bertepuk dan berdiri, namun menunduk lalu pergi seperti peserta yang tak lolos audisi.